Pemirsa, H-3 jelang kedatangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian pada peresmian gedung Mapolda yang baru, terlihat berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari pemasangan umbul-umbul hingga pemasangan tenda dan panggung. Peresmian Markas Polda Papua Barat tinggal beberapa hari lagi, tepatnya pada tanggal 29 Januari mendatang. Peresmian tersebut tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Papua Barat karena memiliki gedung Polda sendiri yang cukup megah. Hal tersebut nampak dari pantauan Kasore Channel di lokasi gedung Mapolda yang baru di Kampung Maripi, Distrik Manokwari Barat. Anggota kepolisian di jajaran Polda Papua Barat yang dibantu warga setempat bekerja sama mempersiapkan tenda dan panggung. Selain itu, di halaman Mapolda kini telah dibanjiri dengan berbagai spanduk. Hingga di bagian atas bangunan Mapolda telah dihiasi dengan spanduk berwarna merah putih yang mengelilingi gedung Mapolda. Selain meresmikan gedung Mapolda Papua Barat, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga direncanakan akan meresmikan Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat dan beberapa rumah pejabat utama yang berada persis di belakang gedung utama Mapolda. Diketahui persiapan dan proses geladi bersih baru akan dilakukan pada tanggal 26 Januari. Geladi bersih yang akan dilakukan mulai dari persiapan penjemputan Kapolri dan proses peresmian gedung Mapolda yang akan dipusatkan di halaman Mapolda yang lama di Jalan Pahlawan. Informasi yang beredar, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Tito Karnavian dijadwalkan tiba di Manokwari pada minggu pekan ini untuk meresmikan Markas Kepolisian Daerah Polda Papua Barat. Martinus Mayor mengabarkan.